Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke rancangan bersama Dr. Helmy. Dan hari ini adalah tahun 2021 dan saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua. Dan untuk beberapa episod yang lepas, 10 episod yang lepas, kita mulakan dengan mencipta buku gamifikasi dan kita telah go with augmented reality dan seterusnya ke buku digital interaktif. Kita buat garage band sikit untuk gubahan muzik dan seterusnya kita beranimasi dengan menggunakan keynote dan seterusnya kita buku-buku interaktif tadi kita buat dengan pages dan seterusnya kita ada akhiri tahun dengan mencipta lukisan komik dengan menggunakan Sketches Pro. So untuk hari ini, jom kita lihat apa yang kita akan buat. Saya lah para mesuara. Suara. Salam sejahtera semua. Saya adalah Raja Parameswara dan kita akan mengemudi kapal ini ke destinasi seterusnya yang akan menjadi titik pemerintahan saya. Saya adalah Raja Parameswara. Dan sekarang kita di Singapura diserang hebat oleh Raja Majapahit dan seterusnya kita ke Selat Melaka dan terjumpa Muar, Johor dan dapati kawasan tersebut sesuai dijadikan kota pemerintahan saya. Dan seterusnya saya ke Sungai Bertam di Melaka. Itulah dia perjalanan saya. Dan di sini lahirlah kota pemerintahan saya, Melaka. Ha, so macam ni? Menarik tak buku aktiviti tadi? So itu yang kita akan buat hari ini. Kita akan mencipta satu buku digital, buku aktiviti digital yang berbentuk gamifikasi dan kita akan menggunakan pages dan kita akan juga gunakan clips untuk mencipta beberapa video dan kita akan masukkan semula ke dalam buku tersebut untuk mencipta buku aktiviti digital berbentuk gamifikasi. Jom. Pages So pages kita create new document dan apabila kita create new document kali ini kita ambil blank landscape ataupun you scroll ke bawah ke books landscape ataupun kita ambil blank book lah Okay, blank book. So kita nak ambil blank book ni supaya kita lebih senang nak modify dan buku tersebut adalah bentuk landscape.
Dan yang ini you boleh tekan delete dan kita delete, so supaya kita nak blank book. Alright, so macam mana kita nak mulakan? Kita tekan plus di kanan atas untuk menambah cover page. Okay, cover page ni saya dah screenshot apa orang kata hikayat para mesuara. Alright, so ni screenshot ni. Ini adalah still picture dan bukan video. Alright, untuk memudahkan kita alihkan ke untuk full screen lah. Alright, so macam mana saya letak bersama Dr. Helmi dan buku digital, aktiviti digital berkomunikasi, tulisan tu kita tambahkan, ingat dalam pages sama seperti keynote, tekan plus di kanan atas dan kita tekan squares ni yang ada bentuk shape ni dan pergi ke basic dan ada text di situ dan kita letak di sini. Maybe kita boleh terus letak sama Dr. Helmi. Right. Dan nampak tulisan tak berapa sesuai. So untuk mengubah apa-apa, kita tekan ikon brush ataupun paintbrush di kanan atas dan kita ubah font, iaitu font dia kita scroll ke bawah sedikit dan ada nama dia Savoye ni, right? Dan apabila teks tersebut dah sesuai, kita besarkan maybe 42 supaya dia orang kata kenalah dengan hikayat para mesuara tu. Okey, dan kita copy dan paste, kita tambahkan satu lagi tulisan di bawah ni. Okey, dan you perlu ingat warna kita boleh kita kena ubah text color dan kita ambil lah orang kata brownish punya color dan kita tulis di sini buku aktiviti digital tadi, aktiviti digital bergamifikasi. Okay, so in other words, kata kita nak buat game book lah. Alright, okay, so itu untuk first page. Okay, untuk menambah page yang seterusnya, tekan plus di bawah kiri ni, icon plus, dan kita ambil blank di sini. Dan kita boleh menambahkan karakter tadi ya. Okay. Dan dengan menekan plus di kanan atas. Dan saya dah rakamkan sikit tadi para mesuara. Alright, so ini saya lah para mesuara di sini kan. Dia cakap saya lah para mesuara. Kita kecilkan sedikit untuk dia fit the screen. Alright. And kita ambil sedutan Raja Majapahit tu. Okay. Ini kosongkan dulu ni. Alright. Untuk di sini. Dan kita kecilkan sedikit eh. Alright. Okay. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak letak satu dragon tadi kan. Supaya dia nampak aesthetically beautiful. Right. Ataupun dia apa kata ada tema lah eh. So apa kita nak buat dulu, kita tekan plus, kita delete video tadi dulu kerana kita perlu layer kan. So kita tekan plus dekat sini and tekan dragon. Okay, ha, nampak dragon di situ, wah, warna biru eh. Okay, dan sekali lagi untuk mengubah color, tekan button kanan atas dengan menggunakan paintbrush icon paintbrush di atas dan menukar kepada black, okay, ataupun hitam. Dan kita nak flip so macam mana kita nak flip, tekan arrange di sini dan kita flip horizontal maka ada dragon sikit kat situ kan, so it looks cool, right? Sebenarnya kita boleh besarkan dan kita boleh tindih so I think no worries untuk perkara tu. Dan kita pergi balik ke plus untuk menambahkan skrin Raja Majapahit tadi. Dan kata dia berada di situ lah. Okay, let's say kita nak tukar background. So macam mana kita nak tukar background di sini yang putih ni, kita pergi ke kanan atas dan apa kita buat, kita nampak background ni no fill di sini. So there's no fill, so just klik ke color. Okay, dan kita nak color dia brownish sikit tadi, right? Alright, okay, so dia kena dengan tema tu. Okay, so kita bawakan sikit dragon ni. Okay, untuk dia kelihatan seperti dia di situ So yeah, so ini yang kita nak, the overall look. And apa itu, kita boleh copy ataupun kita copy yang black line ya. Okay, kita tambahkan teks di sini untuk
Raja Para Suara, dan di sebelah sana kita buat Raja Majapahit. Okay. Sekali lagi, blank page, dan again the background. So we want the, dan kita nak apa background tu berwarna kata yellowish tadi. Okay. Kata dark apa yellow. Okay, dan apa yang kita nak tadi adalah apa satu shape So kita cari crown tadi, crown. Right, crown di sini. Yeah, dan kali crown dia memang warna default dia warna blue. No worries, kita boleh tekan paintbrush and jadikan hitam And sekali lagi you boleh tambahkanlah teks di sini, dan untuk kata meminta pelajar anda apa terus ni lah. Okay, right, so let's say kita ambil teks daripada sini. Okay, dan jangan lupa untuk ubah dia punya alignment, kita boleh tekan di sini dan kita boleh drag kalau you perasan dekat sini untuk supaya teks dia kelihatan lebih orang kata aesthetically lah. Alright, so seterusnya apa yang kita nak buat adalah kita nak meminta pelajar memberikan apa orang kata satu message kepada anak kapal dengan menggunakan memoji. Dan apa yang diorang kena buat, gunakan memoji dalam clips dan rakamkan dan meletakkan video tersebut dalam pages ni apa sebagai aktiviti. Okay, seterusnya kita perlu ke clips. Alright, so apa yang kita akan buat adalah kita akan menggunakan effects ataupun memoji tadi. Perlu, so tekan bintang di sini, tekan bintang and tukarkan apa muka anda kepada memoji. Alright, kita tukar kepada memoji. Nice. Now apa yang kita akan buat adalah apa sama juga di situ sebenarnya kita akan apa di episod lepas ataupun yang lepas-lepas ni kita dah buat menggunakan filter Sena. Alright, Sena ni I like the yellowish look. Okay, for untuk parameter suara tu. Okay, dan apa yang kita buat kelainan hari ini adalah kita akan menggunakan teks Okay, so kita ada subtitle dekat bawah dan tekan subtitle di situ dan kita ambil scroll ke bawah dan ambil yang handwriting di situ. Dan kalau you nampak sini, saya dah tukarkan kepada bahasa Melayu. So if apa kita nak tukarkan Malaysia, dia terus keluar dekat sini. Dan English dan bahasa-bahasa lain lah. Kalau you tahu Spanish, Arabic, you can try this. Okay, saya tak pernah try Arabic dan lain. Dan macam ni kita nak buat, kita terus rakamkan dan dia akan keluarkan teks mengikut apa yang kita sebut. Tapi jangan risau kalau ada salah, kita boleh betulkan teks tu kemudian. So, jom kita cuba clips di sini kita dan untuk memulakan rakaman kita tekan button merah ini dan swipe ke kiri. Alright, kita try now. Assalamualaikum semua anak kapal. Saya adalah Raja Parameswara dan kita akan mengemudi kapal ini ke Selat Melaka dan seterusnya mencari titik pemerintahan saya. Jom ke sana. Okey, so apa yang saya telah buat adalah saya telah merakamkan apa orang kata scene ini, okey, rakaman ini parameter suara dengan menggunakan memoji di clips. Dan macam mana saya nak ubah teks, saya tekan effect di sini effects, dan kalau you perasan dekat kanan kiri atas ni ada edit text, dan di sini saya boleh menukar assalamualaikum semua. Alright, so saya betulkan kat sini saya adalah Raja Parameswara dan kita akan mengundi. So, saya tekan done dan perlu tekan done di sebelah kiri. Kita tengok sikit apa yang terjadi. Play sikit. Assalamualaikum semua. Okay, dan kalau you perasan ada music di belakang macam mana nak letak music tu? Sebenarnya ada bila you tekan done dan sebelah kanan ni ada apa orang kata the music icon, tekan soundtrack
dan di soundtrack tu you scroll ke bawah dan di bawah Holiday and Infant ada The Dark. So kita back balik, tekan done, dan apabila telah selesai kita play dan kita akan tengok semula apa yang kita rakamkan. Kita akan mengemudi kapal ini ke Selat Melaka dan seterusnya mencari titik pemerintahan saya. Jom ke sana. Alright, so bila dah selesai rakaman tersebut, kita tekan arrow atas di kanan bawah ni dan tekan save video. Bila tekan save video, dia akan masuk dalam photos dan kita akan masukkan ke dalam pages tadi untuk mencipta buku aktiviti digital bergamifikasi. Ha, so macam ni, menarik tak buku aktiviti digital yang kita hasilkan hari ini berbentuk gamifikasi? So apa yang kita boleh lakukan ini untuk subjek sejarah seperti apa mana yang kita buat dalam episod-episod lepas, yang mana kita gunakan parami suara sebagai apa orang kata subtopik dia, dan kali ini kita gunakan rentetan daripada video tersebut, kita cipta satu buku digital, buku digital, buku aktiviti digital. So kita buat apa, kita masukkan unsur-unsur gamification dan untuk orang kata engage, untuk meningkatkan keterlibatan pelajar. Dan seterusnya apa yang kita buat, kita cipta satu buku tu di pages, dan kemudiannya kita menggunakan clips. So clips sekali lagi kita gunakan untuk memoji, memoji dan apa dan apa kelainan dalam episod ini adalah kita letak subtitle dengan memoji tersebut. So itu yang kita boleh lakukan dengan clips, dan jangan risau kalau teks apa dia speech recognition tu tidak dapat capture your text ataupun apa suara anda dengan betul. Kita boleh betulkan dan kemudian masukkan video tersebut sebagai bahan dalam buku aktiviti digital. Untuk minggu hadapan, kita akan mencipta bahan seterusnya dengan menggunakan Google Earth, dan kita akan masukkan sebagai bahan dalam buku tersebut, dan kita akan sambung lagi dengan beberapa bahan dan aktiviti untuk menjadikan buku aktiviti ini lebih menarik, lebih engaging untuk pelajar. Dan jumpa lagi dalam episod seterusnya bersama Dr. Helmi untuk meremajakan pengajaran digital anda.